Halo guys, kembali lagi bersama Mikro. Kali ini kita masih akan bermain game horror. Salah satunya adalah game ini yang bernama Don't Scream. Game Don't Scream ini sangat ramai ya, akhir-akhir ini dimainkan beberapa orang. Game ini tentang kita berjalan di hutan, akan tetapi kita nggak boleh teriak. Dan batas suara kita dibatasi guys. Jadi kalau kita melebihin batas suara ini, ngelihat di monitor jadi merah, kita bakal kalah atau mati. Nah jadi kita gak boleh teriak sama sekali, dan harus bertahan sesuai objektifnya, yaitu 18 menit tanpa teriak atau ngomong keras. Jadi ya kita bisa ngomong pelan-pelan nanti. Jadi aku dalam in game waktu main harus ngomong pelan-pelan, nggak bisa ngomong teriak-teriak seperti biasanya. Oke, langsung aja kita mainin guys. Kayak gimana permainannya? Aduh, ini katanya banyak jump scare-nya sih, tapi nggak tahu lagi deh, seru kayaknya. Coba. Oke, aku ada di hutan. Oh my god, ada orang. Astaga, belum apa-apa. Ini ada apa ya? Ini kayaknya kayaknya ada pesawat jatuh deh. Ada pesawat jatuh kayaknya. Tapi mana pesawatnya? Oh itu. Kita ke sana yuk. Coba kita ke sana, guys. Lumayan serem ya. Aku nggak banyak omong ya guys ya. Astaga, ada orang digantung. Ada soda. Yeay. Bisa nggak beli soda pak? Lah, nggak bisa beli soda. Yuk masuk ke pesawat aja. Aku takut. Oh, kita bisa lari guys. Suara ambience hutannya menakutkan sih. Ada HP bergetar. Astagfirullah. Pipis dulu guys. Oh, ini rekaman. Ini black box. Astagfirullah, aku kaget. Ya Allah, kaget. Ya, di belakangku ada orang guys. Ada setan anjir. Astaga, game gila ini. Game gendeng kalau aku bilang. Yaudah lah. Astaga,
Kok bisa itu loh, ada orang di belakangku tiba-tiba ada setan, coy. Oh my god. Oh, game gila. Pelan-pelan lagi, pelan-pelan lagi. Astagfirullahaladzim, orangnya bisa. Astagfirullahaladzim, orangnya bisa hidup ternyata. Tangannya gerak, anjir kak. Aku kayaknya gak bisa tamat game ini deh guys. Waduh, udah deh, aku diem aja dari awal. Kita ke tempat pesawat tadi aja. Mau tahu aku, penasaran. Pintu masuknya di depan. Coba kita ikutin arah panah ini. Ada rumah. Minimarket. Guys, kayaknya aku nggak bisa tamat game ini deh. Ada suara apa itu? Ada tangan.
kalau takut aku lihat bawah aja ya. Masih berhasil hidup. Astagfirullah, aku jantungan guys, kayaknya nggak tahu deh bisa bertahan apa enggak. Suara-suaranya makin besar ya. Itu ada lampu. Ayo kita ke sana. Ini harus kemana ya? Nah, kita harus bertahan. Kalau udah hitam-hitam gini bahaya. Mana lampu tadi? Mana enggak ada anjir. Tadi ada lampu di sini. Ada cahaya sih. Nah, itu. Kita ke sana aja, guys. Ada cahaya di sana. Nah, kan? Kita udah bertahan 10 menit, bagus.
dulu. Ada siluman apa? Ngebug guys. Ini kita kesini aja. Coca-Cola. Tapi gak bisa dibeli. Nggak bisa lewat sini. Coba lewat tebing. Bisa guys. Gila, ada orang dansa tadi, anjir. Astagfirullah, astagfirullah. Astaga, speakerku kebesaran sampai aku mati akhirnya guys. Di menit ke-8. Astaga. Seharusnya pakai headset, ini aja udah nakutin. Udahlah guys, video ini sampai sini aja dulu lah. Aduh, aku kayaknya jantungku mau copot ini. Astaga. Dan BTW, kita nanti buat part 2-nya aja. Emang game-game kematian ini. Oke guys, sebentar. Aduh, tadi ada hantu apa aja ya? Kita tadi ke pesawat, udah ke minimarket, sama tadi ada vending machine yang kedua. Kita ketemu hantu, itu kayak ada orang di WC tadi, hantu dansa, dan ada orang hantu teriak juga. Sama burung gagak sih ngagetin kita, kurang ajar itu. Sama orang yang di awal banget itu guys, bisa ini, tangannya bisa halu-halu, dada-dada. Aduh-aduh lah guys, thank you semuanya yang udah lihat video ini. Aku kayaknya mau terapi kejantungan dulu ini ya. Jangan lupa nanti lihat part selanjutnya ini. Aku masih belum tamat ini, aku harus tamat. Gimana caranya 18 menit ini harus tamat. Oke, lihat nanti, tunggu part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ini ke teman-teman kalian guys. Oke, aku Mikro pamit undur diri. Salam sadaku. Bye.